hari lalu kawan-kawan media mungkin tahu ya bahwa seorang yang mengaku selebritas yang dihukum karena pelecehan seksual kemarin itu 3 hari lalu penyambutannya seperti pahlawan yang habis berlaga di satu pertandingan lalu dielulukan pakai serempang juga seperti pembebasan yang membahagiakan, lalu kemudian juga diarak dengan mobil terbuka mewah dan disambut dan dipanitiai oleh selebritas kita juga, itu membuat apa karena si korban melaporkan ke Komnas Perlindungan Anak sakit hati terhadap itu karena peristiwa itu melecehkan martabat dari korban dan sekali lagi membuat Komnas Perlindungan Anak tidak menerima itu. Ribuan anak-anak yang mengalami kejahatan seksual juga itu merasa dilecehkan, bahkan para pegiat-pegiat perlindungan anak termasuk Komnas Perlindungan Anak itu dilecehkan oleh peristiwa itu. Kekerasan seksual itu merupakan tindak pidana khusus yang tidak boleh diekspos. Ini seolah-olah dia baru pulang dari satu laga pertandingan menang gitu. Itu membuat sakit hati Komnas Perlindungan Anak dan para pegiat-pegiat perlindungan anak. Karena apa? Hampir 20 tahun kita memperjuangkan bagaimana kita memutus mata rantai kejahatan seksual itu. Jadi tidak sia-sia itu. Ini jadi sia-sia karena apa? Bangga sekali ketika dia keluar dari penjara, walaupun kawan-kawan itu dia sudah menjalani hukuman karena kesalahannya. Kalau dalam konteks predator kejahatan seksual, dimanapun di dunia, itu harus sembunyi, nggak menunjukkan diri. Maka di Indonesia itu untuk memantau seperti Saiful Jamil itu harus dipasang chip. Supaya kita tahu kemana aja dia pergi. Apakah dia akan melakukan kejahatan seksual lagi gitu loh. Tapi saya ingin sampai ke pagi hari tegas, boikot Saiful Jamil dari seluruh tayangan-tayangan televisi. Karena itu tidak mendidik. Bahkan itu merusak gerakan perlindungan anak. Boikot.